Ratusan rumah di tiga desa di Bojonegoro, Jawa Timur diterjang banjir bandang. Selain curah hujan tinggi, banjir diperparah rusaknya hutan di kawasan perbukitan Gondang. Arus deras banjir menerjang tiga desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Banjir terparah terjadi di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir yang berasal dari luapan sungai ini mengalir deras dari jalan poros penghubung antar desa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendata ada 3 desa yang diterjang banjir bandang, yaitu Desa Gondang, Sengaten, serta Sambung Rejo. Lebih dari 200 rumah rusak akibat terendam banjir. Selain curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan kerusakan hutan di kawasan perbukitan setempat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.